Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khalilu khairun nabiyyin arsala. Arsalahu Allahu ilal alami kullihi bashira wa nadhira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga kasih sayangnya dan juga maghfirahnya iaitu keampunannya. Dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini di rumah Allah ini, alhamdulillah kita dapat beribadah, solat berjemaah dan sebagainya. Dan alhamdulillah sebentar nanti kita akan sama-sama mendengar apa yang akan dikongsikan, majlis ilmu yang akan dikongsikan. InsyaAllah sama-samalah kita meraih manfaatnya. Dan sedia maklum kita tinggal lagi beberapa hari. InsyaAllah kalau diberi umur yang panjang, kita akan bertemu pada bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah, bulan yang rahmat dan juga bulan maghfirah iaitu bulan keampunan. Dan tajuk pada hari ini insyaAllah kita akan kupaskan tentang rahsia Ramadan. Supaya ianya menjadi pemangkin semangat untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ibarat seperti bulan Ramadan ini adalah tetamu yang mana kita sentiasa menunggu, ya, yang datang setahun sekali. Jadi dengan persiapan kita ingin bertemu dengan tetamu, perlulah dengan persiapan yang mantap, persiapan yang baik, ya. Dan insyaAllah apa yang akan dikongsikan dengan tajuk rahsia Ramadan ini yang akan dikongsikan yang berbahagia Dato' Ustaz Badli Shah bin Alauddin, saya rasa memang ramai dah kenal, dan insyaAllah kita meraih manfaatnya dan kita berharap agar apa yang dikongsikan itu dapat memberi kita semangat bila bertemu di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini yang mana saya katakan tadi adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan keampunan, yang mana kita tujuannya kita beribadah di bulan Ramadan hanyalah satu, iaitu ingin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa membuang masa, saya serahkan majlis ilmu ini kepada Al-Fadil Dato' Ustaz Badli Shah bin Alauddin. Dipersilakan Ustaz. Fala tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatika wa sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa'inna ala siyami wal qiyami amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ismail Hashim selaku pengusi majlis berangkap Imam Eksekutif Masjid Al-Falah. Seterusnya yang saya muliakan Tuan Haji Yahya Hashim, Most Executive Chairman, Lembaga Pentadbir, HODs, warga kerja dan para sukarelawan Masjid Al-Falah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirat ilahi, saya merasa sangat teruja dan rasa bertuah sekali lagi dapat menyampaikan syarahan di Masjid Al-Falah ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di hadapan ini kira-kira 113 hari yang lalu. Jumaat 19 Januari tahun 2018 jam 9 malam. Artinya sudah 3 bulan 23 hari. Dan saya percaya tuan-tuan pun dah tak ingat apa tajuk yang saya ceramahkan ketika itu. Masa itu kita bincangkan sayangilah pasanganmu. Malam ini kita akan membahaskan satu tajuk seperti yang telah diwar-warkan, rahsia Ramadan. Bulan Ramadan bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir Al-Quran berkumandang, Lailatul Qadar mari dihadang. Telah tersebut di dalam Quran panggilan bagi orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, marilah puasa di bulan Ramadan. Hari bermula Ramadan pertama diawali niat berserta doa agar selamat hidup di dunia
dapat ampunan akhirat pula. Siang hari tahanlah lidah agar tak lebih jika berkata. Jangan berdusta dengan amanah, tak juga buat perkara namimah. Tak berapa lama lagi tuan-tuan sekalian, kita akan dapatlah start pada malam ni, hari esok. Amailah rakan-rakan kita akan hantar teks SMS ataupun WhatsApp mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Ada banyak bentuk ucapan-ucapan Ramadan yang kita terima. Contoh, tahun lepas saya ada terima satu mesej menarik juga. Kata dia, Assalamualaikum, nama saya Syaban. Saya ingin mengingatkan anda bahawa jiran saya iaitu Ramadan akan datang mengunjungi anda tidak lama lagi bersama dengan isterinya iaitu Rezeki dan kedua-dua anaknya iaitu Sahur dan Berbuka. Mereka akan ditemani oleh ketiga-tiga cucunya iaitu Rahmat, Berkat dan Keampunan. Mereka akan pulang selepas 30 hari dengan menaiki pesawat penerbangan Idul Fitri Airlines. Hargailah mereka dan anda akan mendapat berkat. Memang dah tak lama dah jiran Syakban ni, tak lama dah. Malam ni kita dah pun memasuki 27 Syakban 1439 Hijriah. Artinya Khamis 17 Mei nanti, kurang lebih lagi 4 hari, kita akan dikunjungilah oleh tetamu yang sangat istimewa itu. Tetamu yang istimewa itu namanya Ramadan. Kenapa Ramadan istimewa? Sebab dia raja segala bulan. Disebabkan dia raja segala bulan, dia punya kedatangan pun macam raja juga. Very prominent. Cara dia VVIP. Macam Sultan Brunei datang Orchard Road lah, kan dia ada cara dia. Sama juga Ramadan, kedatangannya ada stylo lah. Dia ada style. Pertamanya, bila Ramadan nak datang, kita tak boleh pakai hisab, mesti pakai ru'yah. Ini bererti walaupun kita boleh sebut Ramadan lagi 4 hari, Ramadan lagi 3 hari, lagi 2, itu kiraan. Tapi dalam konteks Ramadan, dia mesti ada ru'yah. Iaitu kalau di Malaysia, 14 orang mufti kena panjat bukit tengok kedudukan anak bulan. Singapura dia tak perlu tengok sebab dia guna sama. Dia guna sama dengan dia Mabims Malaysia, Brunei, Indonesia, Malaysia. Dia lebih kurang saja dia punya tarikh puasa dan hari raya. 14 mufti akan panjat bukit-bukit, panjat menara untuk nak tengok anak bulan Ramadan. InsyaAllah saya dipahamkan tahun ini kenampakan sempurna insyaAllah. Anak bulan kenampakan sempurna. Memang sempurnalah kalau tak cabut lagi bendera-bendera pilihan raya tu, memang banyak betul bulan sekarang ni. Sana bulan, sini bulan, situ bulan, sana bulan, mesti mau cabut cepat sikit lah. Nanti mufti keliru. Ini apa besar pula anak bulan. Dia tak perasan. Dan kalau di Malaysia, Ramadan ni dia macam raja lah. Katakanlah kita dah dapat tarikh ataupun kita dah tengok anak bulan tu, daripada segi ijtimaknya cukup 8 jam, jarak 13 darjah daripada matahari, macam-macam lah dia ada kriteria dia. Untuk nak mengisytiharkan Ramadan, dia tidak boleh diisytiharkan oleh orang biasa. Kalau di Malaysia, yang mengisytiharkan Ramadan ini, the keeper of the ruler seal, penyimpan Maha Besar Raja-Raja, setelah mendapat perkenan daripada majlis raja-raja. Baik itu kalau di sana, tuan-tuan akan tengoklah secara langsung ada ucapan, ada pengumuman. Saya penyimpan Maha Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan esok puasa. Sekian, terima kasih. Kena diisytiharkan. Dan yang isytiharkan itu bukan oleh pembaca berita. No. Mesti the keeper of the ruler seal, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad namanya. Setelah mendapat perkenan dari majlis raja-raja. Artinya 9 raja mesyuarat untuk tentukan Ramadan. Kenapa Muharram tak perlu bincang? Kenapa bulan lain tak perlu? Sebab Ramadan raja segala bulan. Malaysia nak bubar parlimen, itu hanya perkenan yang di-Pertuan Agong saja. Tapi kalau kami nak sambut Ramadan, 9 raja kena setuju mesyuarat. Apa sebab? Kalau tuan-tuan perasan di Malaysia, agama ni dalam kita punya perlembagaan konstitusional, dia mesti duduk bawah negeri, state matter. Federal tak boleh campur hal agama.
Sebab itu kadang orang Singapura heran, eh apa sebab Malaysia ni tak bersatu, dia punya pentadbiran agama, Johor lain, Melaka lain. Contohlah, kalau zakat fitrah, di Malaysia boleh dia katakan semua negeri zakat fitrahnya RM7. Zakat fitrah. Tetapi Melaka, berapa zakat fitrah dia? RM6.70. Apa salah kau genapkan saja RM7, dah nak kena balance RM30 satu kerja. Eh, aku punya suka lah negeri aku. Dia itu hak dia. Sama juga kalau di Negeri Sembilan, zakat fitrahnya RM6.50. Apa salah genap saja RM50 jadi RM7? Oh, tak boleh. Ini negeri den kata. Kata kan, negeri den katanya. Dia nak juga RM50. Macam tuan-tuan di Singapura, lain pula. Dia ada normal rate dengan higher rate. Kalau orang normal rate, $5.10. Kalau orang higher rate, $7. Kalau convert kurang lebih, antara RM15 sampai RM20.70. Satu cup lah. Bergantung kepada apa beras yang dia makan di rumah lah. Kalau yang $5.10 ni makan beras hancur ya. Kalau yang $7 ni beras mati lah. Sebab itu, orang Singapura jangan tak makan nasi. Sebab tuan-tuan punya zakat, fidyah, semua kira ikut beras. Makanan ruji. Makanan ruji maknanya makanan majoriti orang dalam negara tersebut. Dan nasi masih dominan di Singapura. Kalau tuan-tuan dah tak makan nasi, susah nak buat kiraan fitrah. Contoh bayar fidyah. Fidyah ni kita kena ambil perhatian. Fidyah dia sangat berkait rapat dengan harga beras. Macam contoh, di Singapura saya dipahamkan, fidyah di Singapura, untuk orang yang tinggal puasa lah ya, satu hari kita tak puasa, bayar fidyah satu cupak beras. Leceh lah nak kira satu cupak, lebih kurang 675 gram. 675 gram mengikut beras hancur makanan ruji. Artinya kalau tuan-tuan makan beras mati, mahal sikit lah. Kalau tak makan nasi langsung, susah nak kira. Contoh, ustaz, saya dah 3 tahun tak makan nasi. Ya. Habis makan apa, Haji? Saya makan roti, ya, gardenia, whole meal. Oh, lambat mati, Haji. Oh, memang, dah lambat mati. Kenapa Haji tak makan nasi? Oh, tak boleh, gemuk, dia kata. Bagi saya, orang yang mengatakan nasi ini menggemukkan, itu adalah fitnah. Dan fitnah itu lebih besar dosanya dari membunuh. Sebab tidak ada kajian yang menunjukkan nasi menggemukkan. Buktinya, tuan-tuan, gajah sebiji nasi pun tak pernah makan, gemuk. Macam mana gajah boleh gemuk? Padahal tak pernah makan nasi. So tak ada kaitan antara nasi dengan gemuk. It's all about lifestyle. Kalau you lepas makan, you tidur, baring, membungkam, memanglah gemuk. Cuba naik tangga, turun tangga, sehat. Makan apa saja kalau tak exercise akan gemuk. Makan roti ke, spaghetti ke, oglio-olio ke. Kalau tak exercise, mesti gemuknya. So makan nasi untuk senang pembayaran fidyah. Kalau fidyah, kebiasaannya fidyah kalau di Singapura, kadang orang jadi keliru. Eh, berapa lah nak bayar fidyah? Tak puasa. Fidyah ni biasanya 1/4 daripada fitrah. Daripada zakat fitrah. Contoh kalau zakat fitrah di Singapura, $7. Jadi 1/4 daripada $7, lebih kurang dalam $1.75. Genaplah $1.80. So kalau tak puasa 30 hari sebagai contoh, sebulan direct tak puasa, 30 darab saja $1.80. So kita punya fidyah $54 sahaja. Okeylah, biasanya fidyah ni untuk kita bayar kepada mak bapak kita yang dah terlampau tua. Tua. Dalam istilah fiqah dia panggil lanjut usia, tua renta, tua renta. Dia tua bangka lain, tua renta. Tua renta ni umurnya barangkali dah meningkat, kesihatannya okey tapi pemikirannya dah tak berapa elok. Contoh dia asal daripada Melaka misalnya. Tuan-tuan bawa duduk di Singapura. Duduklah dengan kita kat Tampines sebagai contoh. Kemudian bila kita dah duduk dengan kita kat Tampines, hari-hari dia tanya soalan yang sama. Aku kat mana ni? Tampines, Singapura. Oh, bukan kat Melaka. Bukan.
Oh, dia angguk lah. Malam kan dia tanya lagi. Aku kat mana ni? Tampines, Singapura, Blok 40. Oh. Esok dia tanya lagi. Keep asking same question. Dia punya kepala dah tak betul. Kadang dia tak kenal anak dia pun. Kau siapa? Huh, anak sendiri tak kenal. Mau kita explain. Oh, dia. Oh. Malam kan dia tanya lagi. Engkau siapa? Orang macam ni dah tak wajib puasa. Orang macam ni, kita benarkan dia tak puasa dan cukup dia bayar fidyah saja, tak perlu ganti. Fidyah dia ikut 1/4 daripada $7. Jadi kurang lebih tuan-tuan bayar lebih kurang dalam $54 satu bulan. Tak perlu ganti tu. Tapi untuk orang lansia, tua lanjut usia. Kita khawatir orang macam ni kalau dia puasa, nanti masuk Zuhur azan dia makan. Kita tanya, "Mak, kenapa dah makan baru pukul 1:30?" Tu dah azan. Hei, tu azan Zuhur. Oh, aku ingat maghrib. Ah, leceh lah. Lebih baik suruh dia jangan puasa sajalah. Lebih baik jangan puasa. Okey, selesai. Begitu juga, kalau tuan-tuan perasan di Malaysia, dia punya mas kahwin tak pernah sama. Kita pun jadi heran. Apsa Johor lain, Melaka lain, Negeri Sembilan lain. Kalau Johor, dia punya mas kahwin dia RM22.50. Sama macam Negeri Pahang. Tapi kalau di Negeri Sembilan, dia bagi dua. Kalau kahwin dengan janda, mas kahwin RM12. Kahwin dengan anak dara, RM24. Mahal sikit. Kalau kahwin dengan orang Penang, flat rate RM24. Janda, anak dara, sama saja. KL, janda RM40. Anak dara RM80. Tak boleh diskaun. Labuan RM80. Sabah, janda RM80. Anak dara RM100. Mahal sikit. Melaka RM100. Perak RM101. Ada RM1 lagi tambah. Sarawak RM120. Selangor RM300. Dan ada negeri yang tak ada ketetapan. Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan. Tak ada rate. Aku nikahkan kau Pulan bin Pulan dengan mas kahwinnya senaskah Quran. Boleh, diizinkan. Johor, Pahang semua tak boleh. Mesti bayar RM22.50. Kita orang luar, tuan-tuan pergi, tuan-tuan heran. Eh, apa tak sama? Aku pergi wedding last week, pergi Johor, lain. Minggu ni aku pergi Melaka, lain. Korang ni tak boleh bersatu ke? Tak boleh. Sebab agama state matter. Suka hati kami lah nak buat berapa-berapa. Tak ada orang boleh campur. Hak negeri-negeri. Sama juga yang paling basic ni lah. Waktu semayang. Kalau tuan-tuan dari Singapura pergi Terengganu, Kelantan, ikut Endau, Mersing, Jemaluang semua, tuan-tuan akan pening menghadapi situasi waktu semayang yang berlainan-berlainan. Kalau kita daripada Johor nak masuk Pahang, hujung negeri Johor namanya Mersing. Mersing, Endau, Tanjung Gemuk, Rompin. Tanjung Gemuk tu Pahang. Dia ada satu jambatan, 345 meter jambatan tu. Tapi antara dua negeri, walaupun terpisah dalam jarak 345 meter, dia punya waktu semayang lain-lain. Endau, Rompin. Dia punya waktu lain. Orang Rompin, dia berbuka puasa pukul 7:13 malam. Adapun orang Endau, dia buka puasa pukul 7:09 malam. Padahal 300 meter dia punya jarak perbezaan. Kenapa tak boleh bersatu? No, sebab itu Johor, sini Pahang. Akhirnya orang Rompin, Pahang, nak buka cepat, pergi Johor. Masuk sebelah, tu boleh buka. Dia nak sahur lama sikit, orang Johor pergi Pahang. Apa masalah? Tak boleh. Sebab agama ni state matter. Tetapi berbeza untuk Ramadan, walaupun Ramadan ini ialah patutnya negeri-negeri mestilah lain-lain. Tapi no. Sebab dia raja, kita samakan. Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat kali yang ke-92 pada 15 dan 16 Mac 1972 bersetuju supaya penetapan tarikh permulaan puasa meliputi seluruh tanah air. Itulah satu yang bersatu. Yang lain tak pernah sama. Soalnya kenapa? Raja. Dia, kita hormat dia sebagai raja. Tahun ni alhamdulillah bagi tuan-tuan di Singapura puasa tidak panjang. Saya kira ini antara
puasa terpendek Singapura lah setakat ni. Tahun ni tuan-tuan hanya puasa 13 jam 33 minit, tidak lama. Saya dipahamkan dapat 3 minit lebih cepat daripada last year. Orang dapat diskaun lagi pula tahun ini ya. Subuh pukul 5.35 pagi, maghrib 7.08 minit malam di Singapura. Cuma lagi 2 hari nak raya, ada sikit panjang masa lah. 13 jam 36 minit. Subuh pukul 5.36 pagi, maghrib 7.12 minit malam. Tapi lagi 2 hari nak raya, saya ingat sini pun tak ada orang dah. Ramai Bangladesh je ramainya. Orang lain semua dah balik kampung macam tu dah. Jadi okeylah, balik kampung, musafir, tak payah puasa. Ya. Tuan-tuan sekalian, 13 jam 33 minit secara relatif sangat pendek dalam konteks berpuasa. Sebab itu orang Singapura kalau tak puasa rugi sangat. Sekarang ni puasa sunat dan macam-macam lagi. Sebab 13 jam setengah ni tak panjang. Berbanding dengan negara-negara lain, ada yang puasa berpuluh-puluh jam. Saya ambil contoh, tahun ni Muslim yang duduk di Northern Hemisphere, hemisfera utara, mereka akan menghadapi very long summer, musim panas terpanjang dalam sejarah. Maka tuan-tuan akan tengok nanti di Amerika Syarikat, mereka akan puasa 17 jam 13 minit. Dia akan subuh pukul 3.22 pagi, berbuka pukul 8.35 malam. Wah, seksa betul. Begitu juga di London, puasa 20 jam 3 minit. Subuh 1.20 pagi, maghrib pukul 9.23 malam. Isyak pukul 11.06 minit malam. Ini bermakna selepas berbuka puasa, mereka cuma rehat 1 jam 38 minit dan kemudian terpaksa prepare untuk solat isyak dan juga terawih. Dan terawih tak boleh nak buat 20, buat 8 saja. Sebab secara kiraannya start daripada maghrib, mereka hanya ada 3 jam 45 minit nak kena standby untuk semayang subuh. Masjid memang huru-hara lah di London tahun ni. Lepas tu saya ingat kita punya VVIP pun tahun ni tak ada yang pergi London lah, belum selesai Ramadan. Semua congok duduk sini semua. Siapa nak puasa 20 jam 3 minit? Lama sangat lah tuan-tuan, lama sangat. Kita duduk di Singapura, puasa 13 jam setengah ya. Mana katalah tuan-tuan duduk di Singapura, 5.35 azan subuh. Katalah kita semayang di masjid. Pergi masjid, biasa masjid 10-15 minit lah. Dia akan selepas azan tu nak bagi chance orang semayang sunat fajar apa semua ya. Katalah 5.45 semayang subuh. Kalau imam tu syok, dia baca panjang lah. Wah. Pukul 6 lah baru habis semayang. Habis pukul 6, duduk sandor-sandor tiang masjid, baca Quran satu muka, dua muka, dan balik rumah. Sampai rumah 6.30, kita tidur. Tidur ni memang amalan yang paling sesuai lah bulan Ramadan ni, tidur. 6.30, tidur. Tidur, setidur-tidur. Sampai pukul 3, baru bangun. Daripada 6.30, sampai pukul 3, baru bangun. Bangun pukul 3, semayang zuhur. Memang tak senonoh lah, kurang disiplin. Mana punch card merah lah tu. Tak apa. Nanti asal pergi masjid. Nanti cover yang salah yang tadi. Dia boleh tutup. Cover balik. Semayang asal, soft depan. Pakaian ikut sunnah. Ampun dosa lah. Habis doa sikit, baca Quran. Duduk masjid, intikab sampai pukul 5 kurang lebih. 5 balik rumah. Tanya mak, tanya isteri. Nak makan kuih apa? Aku pergi kedai. Pergi bazar pasar Juwadah. Bazar Ramadan. Pergi campur jam, gongak. 5.30, 6, gedebu-gedebang, 6.30 lah sampai rumah. Sampai rumah 6.30, tahu makanan apa semua, buka TV, tengok rancangan agama, gini. Pukul 7 buka radio, warna FM. Nak tunggu dia azan kan? Saya ingat pukul 7 tu dah main gambus lah. Biasanya kalau gambus itu tanda dah nak berbuka lah. Masuk waktu 7-8 minit. Sekarang masuklah waktu salat fardu maghrib menandakan masuknya waktu buka puasa bagi Singapura dan kawasan sewaktu dengannya. Pasaraya Tenten mengucapkan selamat buka puasa. Datanglah ke Pasaraya Tenten. Tenten menyediakan diskaun-diskaun yang terbaik pada tahun ini. Selamat hari raya dari Pasaraya Tenten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 13 jam 33 minit. Biasa ya. Bayangkan kalau kita puasa di London 20 jam 3 minit.
Masuk subuh 1.20 pagi, tuan-tuan sembahyang, 1.30 tidur. Daripada 1.30 tidur. Bangun 6 kali tak berbuka lagi. Sebab maghrib 9.30 malam. Seksa. Oh. Seksa. Negara paling teruk puasa tahun ni Iceland. Iceland dia akan puasa 21 jam 33 minit. Dia punya subuh 2.10 pagi, berbuka pukul 11.37 malam. Kurang setengah jam dah masuk hari baru. Lagi teruk. 11.30, pukul 2 dah nak sembahyang subuh. Berapa jam dia ada masa? Nak tarawih 8 rakaat lagi. Tapi Iceland tahanlah 21 jam 33 minit. Arctic 6 bulan tak ada malam. Kalau malam tak ada, 24 jam matahari siang, nak berbuka bila? Lagi pening. Lagi dia keliru. Sebab kita berbuka kena hari gelap. Hari gelap baru boleh makan. Waktu siang tak boleh makan. Gelap boleh makan. Tapi kalau 24 jam siang, macam mana nak makan? Baik tu kita kena bersyukurlah duduk di Singapura. Kerana waktu buka puasa kita dan waktu puasa tidak panjang. Negara yang paling pendek puasa tahun ni Australia. Australia pendek. Kalau di Perth, lebih kurang dalam 11 jam 35 minit. Subuh 5.44 pagi, maghribnya pukul 5.19 minit petang. Dan cuaca pun begitu sedap, 9.18 degree Celsius sajalah. Tak panas sangat. Tahun ni ada World Cup. Championat Merah for Football. World Cup edisi yang ke-21 yang akan berlangsung dari Moscow, Russia. Tahun ni Rusia puasa 20 jam 23 minit. Dia subuh pukul 12.48 pagi, berbuka pukul 9.22 minit malam. Atas sebab itulah Konfederasi Bola Sepak Asia Barat minta FIFA supaya tunda World Cup. Sepatutnya World Cup dia jadual asalnya 8 Jun. 8 Jun tu bersamaan 24 Ramadan. Tapi disebabkan Egypt atau Mesir julung-julung kali masuk World Cup dan dia punya top playernya Muhammad Salah. Jadi akhirnya dia rayu supaya dianjakkan sikit, lalu FIFA diubahkan kepada 14 Jun. 14 Jun tu bersamaan 1 Syawal. Kira dia nak sebab kebetulan orang Islam ramai main untuk World Cup pada tahun ini. Dan nasib baik, kalaulah Moscow masih nak buat Ramadan masa World Cup ni masa Ramadan, saya ingat ramai orang tak puasa. Sebab Moscow dan akan ganggu program-program Ramadan. Moscow dia panggil MSK, Moscow Standard Time, kalau dia punya musim panas, dia 3 jam ahead daripada Coordinated Universal Time, UTC. Kita di Singapura 8 jam mendahului UTC. Jadi bermakna Singapura dan juga Moscow musim panas dia lambat 5 jam saja. Maknanya Moscow lambat 5 jam daripada Singapura. Ertinya kalau game pukul 1 tengah hari di Moscow, kita di Singapura kena tengok pukul 6 petang. Tapi macam mana? Bola bukannya 20 minit. Bola kurang-kurang 1 jam lebih. Pukul 7 suku dah nak makan. Takkan nak tengok bola, nak makan tengok bola. Tak boleh. Nasib baik dia tak buat bulan Ramadan. Kalau game pukul 6 petang, kita kena tonton pukul 11 malam. Letih tu. Letih. Lepas tu syukurlah telah pun diubah kepada 24 ada kepada 1 Syawal. Tak ada ganggu dengan Ramadan. Dan untuk ni perkongsian sajalah ya. Ramadan memang dengan Ramadan dengan bola sepak ini tak boleh dipisahkan. Terutama kalau Ramadan itu jatuh sama musim panas. Sebab sukan kebiasaannya musim panas. Ada kalangan ustaz-ustaz dia marah. Oh, kenapalah FIFA ni time nak puasa Ramadan lah, masa ni nak buat World Cup lah, masa ni nak buat Champion League lah, masa ni nak buat FA Final lah, masa ni nak buat last year dia buat 2016 Euro 2016. Kenapa mesti ganggu Ramadan? Oh, ini mesti nak menjahanamkan orang Islam. No, itu fitnah. Bola dan juga Ramadan itu dia kena bulan musim panas. Dan ini bukan pertama kali. Tahun 1986, kalau tuan-tuan masih ingat, World Cup tahun 86, bulan Ramadan, Copa Mundial de Football di Mexico. Finalnya masa itu Argentina lawan Jerman Timur ke Jerman Barat. Argentina lawan Jerman Barat.
top scorer masa tu Gary Lineker, 6 gol paling banyak ah dalam World Cup tahun itu. Best player Diego Maradona. Punyalah dia terror, terkenal dengan hand of God goal dia masa tu eh. Dia boleh challenge keeper England Peter Shilton. Padahal Peter Shilton tu 6 kaki tinggi tu. Dia kurang 8 inci pendek daripada Peter Shilton. Macam mana dia boleh challenge bola depan gol, boleh skor tanduk. Rupanya dia pakai tangan. Zaman tu tak ada kamera canggih, tak ada WhatsApp, orang ambil gambar tak ada. Selepas di gol itu baru orang buat kajian. Tu 86 tu. Saya ingat majoriti dalam masjid ni tak beranak lagi time tu lah, tahun 86. Kemudian World Cup tahun 2010 juga buat di South Africa bulan Ramadan. Tahun 2014 Copa do Mundo da FIFA, edisi yang ke-20, berlangsung daripada Rio de Janeiro. Juga berlangsung pada bulan Ramadan. Tak boleh nak elak, tak boleh nak elak. Ramadan tahun ni, walaupun kita tak ada World Cup, tapi akan ada dua tournament bola yang saya ingat orang muda-muda tak boleh lepaskan lah. Pertama sekali, Ramadan yang ke-4, 20 hari bulan Mei, akan berlangsung final Piala FA daripada Wembley Stadium di London, iaitu secara langsung jam 12:30 tengah malam di Singapura. Perlawanan antara Manchester United lawan Chelsea. Man U lawan Chelsea, ini pasukan kuat. Hari itu Man U lawan Tottenham, dia menang 2-1. Chelsea lawan Southampton, menang 2-0. Jadi memang pasukan kuat. Dan kita pula nak beri sokongan sebab Chelsea dan juga Manchester United ada saudara-saudara kita pemain Islam. Itu kita bagi sokongan. Chelsea ada 3 pemain Muslim, semua main defensive midfielder, apa nama, N'Golo Kante, dia orang Perancis. Timo Bakayoko, orang Perancis juga. Antonio Rudiger, ini orang Jerman, main defender. Ini 3-3 Muslim. Jadi kita bagi sokongan lah kepada mereka. Manchester United pun ada pemain Muslim juga. Pertama Marouane Fellaini, orang Belgium, main midfielder. Seorang lagi Paul Pogba, Perancis, dia main midfielder juga. Jadi kita niat nawaitu kita nak menengok tu, nak beri support pada saudara-saudara kita se-Islam. Mudah-mudahan begitulah. Dapatlah pahala. Bukan sebab kadang-kadang ada ustaz yang garang-garang, dia tak bagi tengok bola. Astaghfirullahalazim, Syekh. Ramadan jangan tengok bola. Mesti ibadah kepada Allah. Ya, kita pun faham. Bola ni FIFA kan? FIFA. Fasting is for Allah. Kita pun faham. Tapi ini nak support saudara-saudara se-Islam. Niatnya begitulah. Kemudian puasa Ramadan yang ke-10. Ini masuk diary ya. 26 hari bulan Mei. Itu penting. UEFA Champions League final akan berlangsung dari Ukraine. Ini perlawanan antara dua gergasi bola sepak dunia. Real Madrid lawan Liverpool. Wah, ini perlawanan yang begitu menarik sekali. Kita akan tonton siarannya pada pukul, tak salah saya, pukul 2.30 pagi rasanya. 2.30 pagi. Jadi saya ingat masjid, kalau nak tarik orang muda, boleh buat program sahur lah. Sahur sempena dengan UEFA Champions League final. Pakai big screen, ada makan-makan. Sebelum 2.30, Qiyamulail dulu. Lepas kemula tengok bola. Sambil tengok bola, berzikir. Allah, 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 Allah. Suruh berzikir. Nanti habis masih rehat, tazkirah. Masa sahaf, tazkirah. Ngong-ngong-ngong-ngong, tazkirah. Sambung balik. Habis, makan. Makan, semain subuh berjemaah. Esok tidur, bangun pukul 3. Wah, memang menarik, betul lah. Saya lah secara personally, ya. Kadang ada orang kata, kenapa ustaz ente nak tengok bola time Ramadan? Ramadan ini kan sukan kan cuma lara. Yalah, itu ustaz garang-garang memang macam tu lah. Macam saya tak garang sangat. Saya ingat tengok bola ni, paling kuat pun kita tengok kepala lutut laki-laki je. Tak adalah problem sangat. Jangan tengok Olimpik. Oh, itu bahaya. Olimpik, pernah Olimpik jatuh musim bulan Ramadan. Pernah. Kalau tuan-tuan masih ingat, London 2012 Summer Olympic itu betul-betul ngam-ngam dengan Ramadan Al-Mubarak. Habis macam mana? Bola sekadar laki-laki main. Kalau Olimpik macam-macam sukan ada.
Kena ada 4 haji balik masjid bulan Ramadan, bulan puasa. Sampai rumah buka TV tengok Olimpik. Tengok pula pertandingan gimnastik. La ilaha illallah. Haji awak tu puasa. Tengok orang gimnastik tu, ni sokan ustaz. Memanglah sokan. Salam perempuan tu pakai seluar dalam. Tak boleh tengok. Kalau tengok lompat tinggi boleh tak? Yang lompat terjun dalam air. Tu pun tak boleh pakai spender tu pun tak boleh tengok. Cari yang syariah compliant sikitlah katanya. Jawapan memang tak ada lah syariah compliant. Memang yang menunggang kuda ialah yang adanya. Mana ada gimnastik yang syariah compliant? Tak ada. Tapi kalau bola, ya lututnya. Lagipun separuh pemain bola Muslim, tak ada masalah. Sokong saudara-saudara se-Islam sajalah niat kita. Ini untuk orang muda sajalah maklumat. Hadirin hadirat sekalian, soalnya kita ni nak menyambut raja segala bulan, apa kita punya preparation? Kebiasaannya kalau kita nak menyambut tetamu yang mulia, preparation kita mesti sesuai dengan kehebatan tetamu tersebut. Katalah yang nak datang ke rumah kita Presiden Singapura. Saya ingat persiapan kita sesuai dengan kedudukan Presiden itu. Yang nak datang ke masjid kita Sultan Brunei. Pasti preparation kita sesuai dengan kedatangan seorang Sultan. Kita akan prepare tetamu tu level mana. Kalau tinggi level, tinggilah juga persiapan. Maka Ramadan sebagai raja segala bulan, apa kita punya persiapan? Persiapan pertama sekali, hendaklah happy, excited dengan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Umatku kalau dia tahu betapa syoknya Ramadan ini, nescaya dia akan berdoa, biarlah tiap-tiap hari itu adalah Ramadan. Artinya kata ulama, mesti happy dengan Ramadan. Sampai ada kata nasihat dari ulama, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallah jasadahu ala niron. Siapa-siapa yang bergembira, teruja dengan kedatangan Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Excited saja. Macam contoh, kita lagi 4 hari nak Ramadan. Bagi orang beriman, dia ada satu kegembiraan dalam hati dia. Nak Ramadan dah. Dia rasa tak sabar nak menantikan terawih, tak sabar menantikan suasana Bilal di masjid, membaca bacaan-bacaan. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wa hadahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Kalau di Malaysia itulah rupa. Orang, wow, teruja. Teruja. Subhanakal ma'bud, subhanakal mawjud, subhanakal ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yabutu abada. Dia rindu dengan benda-benda begitu. Rindu. Sebab itu, mesti mau gembira. Sayangnya ada orang, dia tak berapa gembira dengan Ramadan. Siapa yang biasa tak gembira dengan Ramadan? Pertama sekali, orang yang ada penyakit-penyakit yang berpunca daripada tak makan. Ada orang kalau tak makan, nanti perut dia kosong, angin. Angin tu tendang pergi kat kepala, dia jadi pening. Ngap-ngap-ngap sebab tak makan. Jadi dia kata, saya kalau Ramadan saya susah hati ustaz. Saya takut saya pening kepala, tak makan apa semua. Jadi ramailah orang pergi jumpa doktor, minta surat, tulis dalam surat, pengecualian Ramadan puasa sebab gastrik. Ada? Tapi saya peribadilah, sebenarnya gastrik, yes, kita percaya gastrik tu ada. Tapi Ramadan ini, gas tu sikit, ya, terik tu yang lebih sebenarnya. Gas tu sikit, ya, la ilaha illallah. Tuan-tuan, Ramadan ni bulan rahmat. Percayalah, ada orang, mungkin kita semua pernah merasai pengalaman itu. Pernahkah berlaku pada kita? Dalam Ramadan, mesti ada satu hari kita akan miss sahur. Satu rumah tak bangun. Tapi walaupun kita tak sahur, kita berjaya maintain puasa sampai maghrib. Padahal, on regular basis, kita kalau tak makan pukul 11 pagi sampai 12.30, itu dah pening. Wah, pening. Tapi kenapa Ramadan ada hari yang kita miss sahur, tapi kita boleh still puasa sampai maghrib? Apa sebab? Rahmat. Sama juga orang isap rokok, dia takut betul dengan Ramadan. Wah, macam mana nanti nak isap rokok tak boleh Ramadan. Wah, susahnya. Wah. Jangan takut, rahmat.
Saya ingat orang Singapura ni, rokok adalah yang misal rokok, tapi mungkin tak teruk. Saya pernah jumpa di Malaysia, kawan saya, perokok tegar semula jadi. Luar biasa. Umurnya awal 50-an. Dia punyalah kuat isap rokok. Kalau dia driving dari Kuantan ke Kuala Lumpur, 2 jam 40 minit. Dalam masa 2 jam 40 minit, dia boleh habiskan sebungkus rokok, 20 batang. Kuat betul isap rokok. 3 jam 20 batang. Sambung, habis buang, sambung lagi. Sebungkus 3 jam. Sehari 24 jam, berapa bungkus diisap? Saya tanya, kau isap berapa bungkus sehari? Minimum katanya 5. Minimum paling sikit 5 bungkus satu hari. Kau isap pun kau makan rokok. Ha? Saya ingat dia cicah kicap. Ha? Potong cili, potong tu. Dia kuat. So, tapi tak ada sakit. Dia tak sakit sebab dia tak makan. Kita ni sakit sebab makan kerja kita. Dia orang pokok tegar ni ada air, kopi apa, rokok cukup. Ah, dia okey lah. Kuat isap rokok. Saya tanya dia, eh kau kalau bulan Ramadan, macam mana kau boleh berhenti isap rokok? Dia kata, aku pun heran lah. Ramadan, start dari subuh sampai maghrib, aku tak ada rasa nak rokok lah. Tuhan tolong. Kau kenapa tak berhenti terus? Oh, tak boleh, aku dengan rokok ni kawan. Dia beritahu saya, dia nak berhenti, tapi doktor tak bagi. Saya sampai tanya, siapa kau punya doktor? Aku nak berkenalan dengan doktor kau. Dia kata, doktor cakap, aku ni dah terlampau addict dengan rokok. Yalah, dia isap rokok start umur 14. Sekarang umur dia 50-an. Doktor bagi tahu kalau encik berhenti, encik terus meninggal. Habis macam mana? Reduce saja, jangan stop. Doktor suruh isap 5 batang satu hari. Mati aku, dia kata kalau 5 batang. Dia sehari 5 bungkus. Tapi memang dia sihat. Dia cerita kepada saya, Ramadan dia boleh stop. Rokok tu tengok dia tak ada rasa nak isap. Tapi maghrib nanti, wah macam lokomotif ah, kereta api tanah Melayu keluar asap. Macam naga. Pernah sekali dia bangun lambat sahur. Dia cerita isteri dia lambat bangun. Subuh 5:30, dia kunci jam tak dengar. Satu rumah tak bangun. 5:27 baru bangun. So maghrib azan subuh dah nak azan dah. Lagi 3 minit nak azan. Dia bangun panik. Macam mana ni lagi 3 minit? Akhirnya dia fikir, makan nasi lah. Tapi dia fikir pula, kalau aku makan nasi, bila aku nak isap rokok? Kalau aku makan nasi, isap rokok. Kalau aku isap rokok, makan nasi, susah. Akhirnya dia buat macam mana? Dia buat 2-in-1. Tangan kanan makan nasi, tangan kiri isap rokok. Saya ingat tuan-tuan tak ada yang tahap macam tu. Yang ini memang, badan dia separuh darah, separuh nikotin tu memang. Dia kuat betul isap rokok. Boleh berhenti. Tak ada masalah. Berhenti 13 jam lah. Malam macam kereta api lah. Siang dia boleh berhenti. Sebab itu, tak perlu takut dengan Ramadan lah. Jom kita excited dengan Ramadan. Seronok dengan Ramadan. Tapi bukanlah seronok Ramadan ni sebab faktor lain. Macam contoh, rakan-rakan kita yang masyarakat bukan Islam, dia orang pun excited dengan Ramadan. Kalau tuan-tuan tanya rakan-rakan kita, masyarakat Tionghoa, orang India, you suka tak Ramadan? Suka. Apa saya suka? Makanan banyak. Dia orang suka. Saya ramai kawan yang non-Muslim, dia orang pun sangat teruja menanti Ramadan sebab dia kata makanan rare lah. Makanan banyak yang pelik-pelik. Makanan pelik-pelik. Yalah, bayangkanlah Singapura ni, Gelang Serai berubah rupa kan bila bulan Ramadan. Sepanjang jalan semua kanopi penuh. Segala jenis mak nenek makanan semua akan jual. Benda-benda yang tak jual bulan lain tu. Artinya kalau Ramadan setakat nak cari kacang pul, naga sari, pulut panggang, onde-onde, kuih dadar, kuih bingkai, epok-epok, roti kirai, nasi rawan, nasi janganan, nasi sambal goreng, itu biasa je lah. Banyak kuih yang rare termasuk kuih boyan. Saya tahun lepas pergi Gelang Serai, jumpa kuih boyan. Tuan-tuan ingat senang mau cari makanan boyan. Dunlop Street ada lah sikit-sikit. Tapi nak cari dalam konteks kuih-kuih yang rare, itu belum tentu ada. Ramadan pergi lah. Pak hari lagi tuan-tuan pergi ke Gelang Serai. Kuih lompang, pisang sira, keciputan, roti kukus, roti boyan, pais ikan, celok tongkol, opor nangka, ajam sapit, sakur-sakur, semur ikan tongkol. Rare. Sekarang kalau nak cari makanan kuih-kuih bawean ni, ingat senang? Susah. Saya dah selalu kadang ke Singapura. Mana nak cari makanan bawean? Semua garu kepala. Mana nak cari? Susah. Makanan Jawa banyak.
ayam penyet, tak penyetnya, engkong, botok-botok. Banyak. Kedai-kedai restoran banyak. Botok-botok tuan-tuan kenal kan? Botok-botok tu ikan ditutup dengan daun. Segala jenis mak nenek daun kecuali daun teruk eh, tak ada. Disusun. Bawah tu ikan. Ikan tu besar pemadam pensel. Tu je kecil je. So nak cari ikan tu kena tolak daun lah macam tu. Ada. Tapi Ramadan ni macam-macam kuih yang rare betul lah. Baik tu kawan-kawan kita masyarakat Tionghoa, dia pun happy dengan Ramadan. Soalan pada malam ini. Di mana letaknya rahsia Ramadan itu? Mana letaknya? Ramadan ni rahsia dia, kalau tuan-tuan eja Ramadan dalam tulisan Jawi, kita akan konsonankan kepada lima huruf. Ra, Mim, Dot, Alif, Nun. Rahsia dia pada perkataan tu sendiri. Ra, Rahmat. Mim, Maghfirah. Dot, Domin. Domin ni garanti. Jaminan daripada Allah. Alif, Aminah. Diamankan. Dan Nun, Ni'mat. Disitulah duduknya rahsia Ramadan. Maknanya semua yang kelima-lima perkara itu, keampunan, jaminan, keamanan, nikmat dan macam-macam lagi, kita akan perolehi menerusi ritual puasa. Itu rahsia dia. Sebab itu Ramadan ni kemuliaannya pada puasa itu. Kalau kata ulama, Ramadannya as-siyam, al-qiyam, al-Quran. Kemuliaannya duduk pada as-siyam, pertama sekali puasa. Timbul pertanyaan, kenapa kita sebut Ramadan amalan saum itu sebagai puasa? Kenapa? Puasa itu bukan bahasa Arab. Orang Nusantara, orang Melayu saja panggil puasa. Kenapa panggil puasa? Itu ada misteri dia. Orang Arab tak sebut puasa. Nabi sebut saum, siam. Kita panggil puasa. Apa sebab? Puasa ini ciptaan Sunan Kalijogo. Seorang tokoh Wali Songo di Tanah Jawa. Ketika dia berdakwah di Tanah Jawa, dia dapati orang-orang Jawa masa itu menyembah satu agama namanya Kapitayan. Kapitayan ni dia menyembah satu Tuhan namanya Sang Yang Toyo. Sang Yang Toyo, Sang Yang, dia panggil Yang. Sebab itu kita punya solat, kita panggil sembah Yang. Sembah Yang. Yang itu siapa? Yang Toyo. Ketika Wali Songo memperkenalkan kalimat sembahyang, tujuh Wali Songo yang lain marah. Eh, ente takkan nak kekal ini bahasa syirik. Kekalkan solat, kenapa dipanggil sembahyang? Dia jawab, kan agama Kapitayan itu akidahnya tan keno kino pengoyo, laisa kamislihi syai'un. Tuhannya itu tidak ada bentuk. Jadi kita kekalkan sembahyang jadi bahasa dalam bahasa Nusantara sekarang. Kalau puasa itu diambil dari upacara upawasah. Upawasah. Orang Kapitayan dia buat satu program upacara dia panggil posa dino pitu. Iaitu berpuasa 7 hari dalam sebulan. Dia akan tidak makan pada hari yang kedua dan yang kelima. Siapa tak makan pada hari kedua dan yang kelima dalam sebulan, sama nilainya dia puasa 7 hari. Jadi Sunan Kalijogo diubah. Ayo kita puasa Isnin sama Khamis dapat pahala. Itu puncanya penggunaan perkataan puasa atau puasa daripada upawasa ataupun posa dino pitu. Itu sejarahnya. Soalan, kenapa puasa ini sangat mustahak? Sebab kita akan melaksanakan salah satu daripada rukun Islam. Basic pillars of Islam. Solat, rukun Islam. Kalau ibadat Islam ni macam sebuah rumah. Solat, dia macam tiang rumah. Puasa, dia macam dinding rumah. Puasa tu dinding. Zakat, dia tu macam atap rumah, melindungi. Sebab itu, rumah, kalau tak ada tiang, mesti roboh. Tapi rumah, kalau ada tiang saja, tak ada dinding, itu rumah monyet namanya. Monyet beruk memang tak ada dinding dia punya rumah. Ada tiang saja untuk dia memanjat. Baik itu orang Islam, kalau salah satu yang dia tak buat, rumah itu tidak sempurna. Dia mesti semayang, dia mesti puasa, dia mesti bayar zakat. Mesti ada haji, barulah lengkap rumah tersebut.
Dari segi syarak, puasa ini adalah amalan yang Nabi terima arahannya pada tahun 2 Hijrah, bulan Syakban. Sehinggakan ulama' berbahas, kenapakah Allah perintahkan Nabi berpuasa pada tahun 2 Hijrah? 2 Hijrah, masa itu orang Islam dah stable, duduk di Madinah dah stabil, ekonomi pun dah okey. Kenapa Tuhan tak suruh puasa masa di Mekah sebelum hijrah? Masa di Mekah kan orang Islam susah, di pulau, tak boleh beli makanan, sehingga sahabat ramai yang sakit, makanan tak ada, ada yang terpaksa makan kulit unta untuk hidup. Kenapa masa itu tak disuruh puasa? Maka ulama dapat buat kesimpulan, puasa ini amalan untuk orang yang senang, bukan amalan untuk orang susah. Contoh, ada setengah orang dia puasa bila dia susah. Dia bertanya, hari ini berapa hari bulan? Oh, hari ini baru 12 hari bulan. Alamak, gaji lambat lagi lah. Aku duit dah tak ada ni. Habis macam mana? Aku puasa lah hari esok. Nawaitu samaruddin. Yang ini puasa bagus, tapi pahala sikit kurang. Sebab dia puasa saking duit tak ada. Orang yang terbaik, dia tanya, esok berapa bulan? Esok 25. Alhamdulillah, esok gaji. Esok aku puasa lah. Ha, ini orang yang first class punya. Dia puasa dalam keadaan nikmat banyak. Ini orang yang paling hebat. Sama juga ada orang pergi jumpa doktor buat medical check up. Doktor pun bising, bleter. Oh, Haji, you ni nak ni, border ni, kencing manis semua, macam-macam ni. Kamu jaga makan. Okey, doktor. Balik. Yang, esok abang puasa lah. Eh, kenapa puasa? Doktor bilang abang ni dah border lah, kencing manis apa semua. Jadi kita puasa lah esok. Now itu somarodin. Dia pun niat puasa. Bagus, tapi pahala tak banyak. Bukanlah tak ada langsung, sikit. Sebab dia hanya puasa, lepas doktor pesan dia ada kencing manis sikit. Orang yang paling hebat, dia puasa dalam keadaan dia tak ada sakit langsung. Macam adik-adik yang muda-muda ni, penyakit tak ada apa semua, rajin puasa, first class. Melakukan ibadat dalam keadaan sehat, segar bugar, itu orang hebat. Melakukan ibadat dalam keadaan sakit, itu biasa. Itu biasa, bukan luar biasa. Bukan luar biasa. Overall, Nabi berpuasa sepanjang hidupnya sebanyak 9 kali. Dan Nabi berpuasa sebanyak 8 kali, puasa 29 hari. Dan hanya sekali saja Nabi puasa genap 30 hari. Dan puasa yang nak kita lakukan nanti adalah ibadah. Antara 3 ibadah tertua di dunia. Dalam dunia, ada 3 ibadat paling tua. Pertama sekali, korban. Korban ibadat tua. Surah Al-Ma'idah ayat 27. Habil dan Qabil, anak kepada Adam AS. Ibadat kedua paling tua dalam dunia, solat. Solat, sembahyang kita ini. Allah rekodkan dalam surah Muddathir ayat 40-43. Ada kekeliruan. Eh, macam mana Ustaz boleh bilang sembahyang ini yang tua? Bukankah Isra' Mi'raj? Itu baru dapat perintah sembahyang. So macam mana Ustaz boleh kata itu ibadat tua? Baik. Dalam kitab Hasyiyatul Barmawi dicatatkan, لِأَنَّ الْأُمَمَ السَّبَقَةَ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِمْ رُكُوعٌ. Umat-umat zaman dulu sebelum Isra' Mi'raj, mereka dah pun mendirikan solat, tetapi solat mereka tidak ada rukuk. Rukuk hanya diperkenalkan selepas Isra' wal Mi'raj. Artinya, sembahyang itu sudah pun wujud. Tapi pelengkapnya adalah di zaman Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali, awwala salatin raka'nal fiha al-usru faqultu ma hadza ya Rasul faqala bihadza umirtu. Kata Sayyidina Ali, sembahyang pertama yang kami rukuk adalah sembahyang asar. Lantas aku bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa hal kita bungkuk-bungkuk badan ni, tunduk-tunduk ni? Kata Nabi, inilah yang aku diarahkan semalam, kata Nabi. Maka sembahyang ibadah tertua juga di dunia. Ibadat paling tua juga di dunia adalah ibadat puasa. Puasa tua. Surah Al-Baqarah ayat 183. Baik itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Akamil Quran, Nabi Adam juga berpuasa. Dikatakan Nabi Adam dia puasa 3 hari setiap bulan. Dikenali sebagai puasa ayyamil bayd, puasa hari putih, yang kita puasa bulan mengambang 13, 14, 15 setiap-tiap bulan Islam.
Begitu juga umat Nabi Isa AS, mereka puasa 50 hari dalam satu tahun. Orang Yahudi puasa 40 hari dalam setahun. Dan amalan puasa menjadi pegangan orang-orang dulu lagi. Plato dan Socrates misalnya, dia akan puasa 10 hari sebulan. Menjadi satu ritual. Maka kita kena gembira kerana kita bakal melaksanakan puasa yang merupakan antara ibadah tertua di dunia. Dalam hadis, Nabi berjanji, puasa ini dia boleh jadi perisai. Ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnatun. Hadis Tirmizi. Maukah kamu aku tunjukkan beberapa pintu-pintu kebaikan? Maka kata Nabi, berpuasalah kerana puasa adalah perisai. Perisai yang bagaimana? Kata ulama, di dunia ianya perisai daripada maksiat. Maknanya nafsu kita sangat lemah bila berpuasa. Puasa ini dia menjana perangai kita sepanjang Ramadan jadi orang-orang yang bertakwa. Kita selalu dengar ya, khatib berpesan dalam salat Jumaat, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadilah kita orang bertakwa. Sampai kita heran, orang takwa ni macam mana Orang takwa ni macam mana lifestyle-nya Nak kena hari-hari pakai songkok ke, hari ada sejanggut ke, ada macam mana Macam mana nak jadi orang takwa? Tuan-tuan, adik-adik, kalau nak tahu macam mana jadi orang takwa, tunggu Ramadan. Ramadan itu bulan menjadikan kita orang takwa. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Kalau tuan-tuan perasan Ramadan ini, jangankan masjid berubah, semuanya berubah. Kita punya cara hidup, budaya muttaqin. Hatta kalau televisyen, tuan-tuan buka, semua rancangan elok-elok semua. Kalau rancangan TV di Malaysia, TV 1, TV 2, TV 3, NTV 7, TV 8, apa semua. Semua rancangannya semua elok je rancangan-rancangannya. Artis-artis pun tak ada nak seksi-seksi sangat. Kita pun sendiri kalau Ramadan tengok televisyen, HBO channel. Tengok. Tiba-tiba hero tu cium heroin. Pup, terus alih. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Kenapa kita tukar channel? Mungkin bulan lain tengok sampai habis. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Tapi bila Ramadan, dia nak buat je benda tak senang. Pup, terus tukar. Tengok mengaji Quran. Kenapa kita jadi begitu? Itu budaya orang takwa. Kadang driving, tengok Amoy lalu. Astaghfirullahaladzim. Sebab Ramadan kan? Kalau bulan lain, Masya Allah, 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 Subhanallah, Alhamdulillah, Allah. Habis Ramadan, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Kita jadi lembut jiwa. Hati tertarik ke masjid. Dan ini budaya takwa. Sebab itu, puasa dia adalah proses untuk nak menghasilkan takwa. Kalau tuan-tuan belajar prinsip quality, input, proses, output. Inputnya iman, prosesnya puasa, outputnya takwa. Takwa ni dia end result. Selepas kita lakukan sepanjang satu bulan, nak mendapatkannya dia ada beberapa department. Department pertama, department of niat. Yang kedua, department of imsak. Department of tarawih. Department of macam-macam. Dia ada fakulti-fakulti yang develop iman kita jadi orang takwa. Sebab itu end resultnya adalah takwa. Contoh, tiap-tiap malam kita datang sembahyang tarawih, apa tujuan dia? Tujuannya nak latih kita, moga-moga selepas ini rajinlah datang masjid. Engkau tiap-tiap malam boleh 8 rakaat. So nanti lepas Ramadan takkan datang masjid tak boleh, 4 rakaat je malam. 8 rakaat kau boleh bikin, takkan 4 tak boleh bikin. Dia mendidik kita. Itu sebab ada satu kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Diceritakan ada sekali bulan Ramadan, Abdullah bin Umar ni dia lepas berbuka puasa bersama Nabi, dia solat maghrib. Lepas maghrib dia tertidur. Dia bangun tengah malam. Bila bangun tengah malam, dia baru sedar dia tak belum lagi solat insyak sama tarawih. Sepatutnya dia boleh buat seorang, tapi dia nak fadilat jemaah.
Dia cari dekat Madinah untuk orang teman dia sembahyang. Tanya orang ni, bang boleh ikut saya sembahyang tak? Oh saya dah sembahyang witir, macam mana nak sembahyang lagi? Saya dah tutup pintu, takkan membuka pintu lain lagi? Okey. Cari semua orang dah tak boleh lah. Akhirnya Abdullah bin Umar rasa sangat sedih kerana malam tu dia tak dapat solat isyak berjemaah. Lantas dia pusing-pusing cari orang tak jumpa. Last-lastnya dia solat isyak seorang sebanyak 27 kali. Sebab nak dapat fadilat 27 kali jemaah. Artinya dia sembahyang beberapa rakaat, 108 rakaat untuk isyak saja. Belum campur terawih lagi. Habis solat dia penat, dia tidur. Dia bangun dekat sahur, dia makan, solat subuh. Kemudian jumpa Nabi. Dalam tidur tu dia mimpi, dia kejar orang tak dapat. Dia lantas mengadu kepada Nabi, ya Rasul, subuh tadi saya tidur sebelum sahur, saya mimpi kejar orang tak dapat, Apa tandanya ya Rasul? Kata Nabi, kau semalam sembahyang isyak dekat mana? Saya sembahyang bersendirian ya Rasul, tapi saya sembahyang 108 rakaat 27 kali. Lantas kata Nabi, walaupun kau sembahyang isyak 108 rakaat 27 kali, pahalanya masih belum boleh challenge orang yang sembahyang 4 rakaat isyak berjemaah. Sebab itu rugi kalau orang itu tak berjemaah di bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan sekalian, puasa dia manifestasi budaya hidup orang takwa. Apa budaya hidup orang takwa? Takwa ni ta, qaf, waw, ya. Tawadu, qona'ah, wara', yakin. Nombor satu sekali, puasa menjadikan kita orang tawadu'. Apa makna tawadu'? Orang yang merendah diri. Mana ada orang samsing masa puasa? Jarang. Susah nak jadi samsing kalau kita sedang berpuasa. Sebab badan kita lemah. Orang ajak bertumbuk pun saya ingat kita tak pergi lah tuan-tuan. Jangan ajak bertumbuk, ajak bawa kereta pergi Melaka pun kita tak larat bulan puasa. Eh jom pergi Melaka, pukul berapa? Pukul 3 petang. Oh tak ada, aku tidur, aku tak boleh bawa petang. Kenapa? Puasa lah, letih lah. Kita tak larat. Puasa ini menjadikan kita tidak sombong. Satu-satunya ibadat dalam dunia yang kita tak boleh nak show off, puasa. Puasa nak show off macam mana? Semayang boleh show off. Kadang orang perempuan berjalan pakai telekung, kita tahu dia pergi semayang. Puasa nak tunjuk apa? Dan semayang ibadat lain, kita boleh beri appraisal, boleh beri markah. Contoh ustaz, orang tu semayangnya khusyuk lah ustaz. Eh mana awak tahu? Tengoklah mukanya ustaz, berkerut-kerut. Kita nampak dia khusyuk. Ustaz yang belakang tu tak khusyuk lah ustaz. Afzal, mata dia pandang sana, pandang sini, tengok jam, kejap gini. Tak khusyuk. So kita boleh nilai orang. Haji, kita boleh nilai. Ustaz, orang tu haji mabrur lah insyaAllah. Macam mana entah boleh cakap macam tu? Tengok dia melontar jamrah ustaz. Semangat betul lah. Orang lain melontar macam tu. Dia bismillah. Macam ada setan betul tu. Pada simbolik itu. Batu habis ambil selipar pula. Benci, ambil payung lagi. Marah betul dia kat setan. Wah ini memang mabrur ni ustaz. Zakat, kita boleh nilai. Ustaz orang tu bagus lah. Zakat dia saya ingat Allah terima lah. Afzal pula. Dia bayar zakat. $10 dia kasih. Sepatut $7 saja. Keep the chin lah. $3 bagus betul tu ustaz. Keep the chin $3. Tak payah sedekah masjid ke hemodialisis. Ambil. Halal. Kerana bagi $50, keep the chain ustaz. Tapi itu orang kedekut ustaz. Ustaz dia bagi note 100, dia punya zakat $5, 10 sen. Dia tunggu belen mencari amil mana aku nak cari. 90 sen pun dia tu, kedekut betul ustaz. Tapi puasa, apa penilaian? Mana ada? Sebab puasa ni, orang tu puasa pun kita tak tahu. Kadang Syawal, kita pergi ofis, ajak kawan-kawan lunch atau breakfast. Jom minum air. Oh sorry lah. Asal? Aku puasa 6. Oh sorry. Kita tak tahu pun dia puasa. Puasa ni tak ada tanda. Ibadat paling ikhlas dan tak ada nak show off. Nak sombong apa puasa? Puasa ni tak ada tanda. Oh ustaz, orang tu puasanya mabrur ustaz. Afzal pula. Oh dia 5 minit sekali dia ludah ustaz. Pui kejap lah. Pui. Oh itu orang bagus. Tak ada. Puasa dia tak ada tanda.
Yang kedua, takwa ni pada qanaah, ni rahsia dia. Qanaah ni apa makna qanaah? Qanaah ni merasa cukup apa yang ada. Lawan qanaah tamak. Apa makna tamak? Tamak ta mim ain. Ta ada satu mulut, mim mulut yang kedua, ain mulut ketiga dan perutnya boncit. Artinya ngap-ngap. Itu nama tamak. Orang puasa ni dia ada qanaah. Merasa cukup apa yang ada. Eh tuan-tuan, bulan Ramadan air paip pun sedap. Bulan Ramadan, hari Jumaat bulan Ramadan, datang Masjid Al-Falah, ambil wudu. Weh, macam Coca-Cola. Air paip pun rasa sedap mah. Hari panas. Bau, oh ya Allah, nikmat air paip pun sedap. Jangan-jangan main-main. Don't play-play. Belum tertarik air katira, belum lagi. Bau air paip pun sudah merasa begitu nikmat sekali. Sebab itu puasa ni merasa cukup, merasa puas apa yang. Sebab itu puasa itu puas. Puas. Ada satu cerita asal-usul perkataan puas ini. Puasa. Diceritakan zaman dulu ada satu raja. Raja ni memerintah di sebuah negeri. Negeri ni namanya negeri Askenen. Nama negerinya. Negeri Askenen. Raja ni hebat. Gagah perkasa. Dia boleh lawan musuh-musuh. Sungai yang ada buaya, dia boleh berenang. Lari buaya. Hutan-hutan pokok-pokok yang 100-200 tahun, dia tebang je. Jin-jin jembalang pokok pun lari. Nampak dia. Memang dia kuat dan gagah perkasa. Satu hari ditanya dia punya menteri. Eh, aku ni dah kuat lah. Agak-agak engkau siapa yang boleh lawan aku lagi? Menteri pun jawab, ampun tuanku. Tuanku kalau setakat lawan orang, lawan rimau apa, itu belum kuat tuanku. Habis aku nak buat apa? Macam ni tuanku. Hari esok tuanku jangan makan. Dari pagi sampai petang. Kalau tuanku boleh maintain, tak makan, tak minum. Ini baru first class. Orang paling gagah sekali. Okey, esok aku cuba. Kau jangan main-main dengan aku. Ha? Hari esok dia tak makan. Daripada pagi sampai petang. Tapi dia dah biasa aktif ya. Pukul 10 dia ajak ulu balang dia. Jom kita pergi hutan. Kita cari binatang. Nanti kang dah malam boleh makan ramai-ramai. Ini dia puasa ni. Akhirnya dia pergi. Ulu balang pun ikut. Cari-cari. Bila dah lama, letih. Dahaga. Balik beritahu menteri. Eh, aku dahaga. Haus lah. Boleh minum tak? Jangan tuanku. Tuanku kena tunjuk contoh. Nanti kalau tuanku tak minum, orang mesti hormat. Okeylah, aku tunggu. Berapa lama lagi? Lagi 4 jam tuanku. Okey, aku tunggu lah. Sementara tunggu 4 jam, dia ajak orang bersilat pula dengan dia. Ya, lawan aku cepat. Ya, tak ada kerja. Akhirnya dia letih. Letih. Tuanku, sabar tuanku. 10 minit lagi boleh makan. Tunggu matahari terbenam. Dia order air macam-macam atas meja. Pendeta tengok waktu. Ah, tuanku, dah boleh minum sekarang. Oh, terima kasih. Dia pun minum. Tiba diam. Rupanya dia terlampau overdose. Sampai dia jadi putus nyawa. Meninggal. Dia dah nyawa macam ikan. Datanglah menteri. Tuanku okey ke? Tuanku semua bagus. Tuanku kenapa macam ni? Raja ni tadi dah penghujung nyawa. Dia sempat cakap, better puas. Akhirnya dia meninggal dunia. Lantas menteri pun buat pengumuman. Kerana kita nak mengenang jasa raja kita, maka mulai hari ini, amalan tidak makan daripada pagi sampai petang, kita namakan amalan itu puas. Maka itulah amalan demi mengenang jasa seorang raja yang memerintah negeri Askenen. Nama negeri. Ini cerita, jangan percaya pula ya. Ini cerita rakyat. Tapi yang penting yang puasa ni, Tuhan nak mengajar kita sifat puas. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, puasa ni kadang kita ni kalau ikut nafsu nak makan macam-macam. Beli mie goreng, murtabak, wah, table letak depan meja. Tengok jam. Pukul 7 suku berbuka. Biasa orang pukul 7 dia dah duduk depan makanan. Memang betul sunat hukumnya duduk depan makanan. Seawal pukul, jam 7 tu duduk. Sunat dapat pahala. Kalau kita pandang juadah dapat pahala. Jangan lepas asar duduk. Nanti kang angin pula perut. Pukul 7 tu okey lah. 7-8 minit dah berbuka kan. Duduk gitu.
Katalah beli macam-macam jenis makanan. Masuk saja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ambil air, air jarang, air kosong, minum. Go. Ambil kurma sikit, nyek. Bila dah kena kurma sepotong, air secawan, cukup atau tidak? Cukup, terus duduk. Alamak, kenyang lah. Habis yang kuih kau beli sampai 10 jari tadi, bila mau makan? Di situ Tuhan nak didik kita. Eh manusia, engkau hidup macam-macam nak. Dan aku tak ada masalah, aku boleh bagi sama engkau. Tadi kau nak makan kuih itu, makan ni, mie goreng apa semua, semua kau nak. Sekarang aku sudah bagi kau air satu gelas, kurma sepotong, cukup ke tak cukup? Cukup Tuhan. Begitulah perangai kau selama ini. Kau minta nak itu, nak ini, nak ini, nak kaya lah, nak inilah panjang umur itu ini. Aku boleh bagi. Tapi pernahkah kau fikir, adakah itu semua kau perlukan? Karena aku bagi kau sikit saja, cukup atau tidak? Cukup eh Tuhan. Jangan tamak, ngap-ngap. Tamak gitu. Puasa yang didik kita. Dia tukar perangai kita jadi orang bersyukur. Yang ketiga, wow, warak. Warak ni maknanya al-ikhtiyat. Puasa mengajar kita jauhi perkara-perkara yang dihalalkan. Contoh, ini air dihidangkan oleh masjid pada saya, air sparkle namanya. Sparkle ni halal. Tapi daripada bulan Ramadan, start pukul 5.30 sampai 7 suku, haram. Dia jadi haram. Bukan kerana MUIS tak kasih cop, bukan. Haram kerana waktu mendidik kita mendidik haram. Nasi putih, mie goreng apa semua, murtabak Arab Street ke apa ke, semua halal. Tapi start daripada 5.30 pagi sampai 7.30 untuk kita haram. Tuhan didik kita menjauhkan diri dari benda yang halal. Tapi kita bercakap dengan dia, wahai air sparkle, kau sedap, menyegarkan. Tunggu 7-8 minit, kita bertemu lagi. Kau jaga kau. Jadi kita pandang je, kita tak usik. Warok, kita kontrol diri kita. Hei mie goreng, kau sedap. Jaga, 7.13, aku bantai kau. Kita bercakap dengan dia. Isteriku, kau halal. Lepas terawih, kita bincang balik. Apa aktiviti-aktiviti yang sepatutnya. Walaupun halal, tak boleh dekat. Jadi Tuhan nak didik kita, eh manusia, kalau yang halal kau boleh jaga jarak, takkan yang haram kau sibuk nak pegang. Nanti lepas Ramadan, bia itu haram, kau janganlah pegang. Kalau hari biasa, mineral yang halal pun kau tak usik. Isteri yang halal pun kau tak peluk. Takkan girlfriend kau peluk, tak kena. Tangan pergi Batam kau peluk, JRO pergi kanan je, tak kena. Tak boleh. Bulan puasa, 13 jam kau tak peluk siapa-siapa. Tuhan didik kita. Sebab itu Nabi sebut, umatku kalau tahu rahsia Ramadan, dia doa biar hari-hari Ramadan pun tak apa. Sebab dia didik kita jadi orang yakin, jadi orang takwa. Dan yang keempat, yang terakhir, sifat yakin. Puasa didik kita jadi orang yang yakin. Tuan-tuan, tidak ada orang yang mati kerana puasa. Nak cari rekod susah. Tapi ramai orang mati kerana kebuluran. Ramai. Mati puasa tidak ada. Sebab apa kita begitu confident kita boleh selamat dengan puasa? Kerana kita puasa kerana Allah. Kalau buat sesuatu kerana Allah, Allah jaga kita. Sebab itu masa kita berbuka Ramadan, iftar, sebelum makan kita doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Eh Tuhan, aku puasa sebab engkau saja Tuhan. Kalau puasa ni arahan daripada pemerintah, Perdana Menteri ke, Presiden ke, aku tak nak ikut. Tapi sebab kau yang arahkan, aku berhenti makan, ya Allah. Ya Allah, aku berhenti isap rokok bukan sebab kesihatan suruh. Sebab kau kata jangan usik isap rokok. Daripada pagi sampai petang. Nanti malam aku bantai balik, ya Allah. Tapi siang, aku berhenti kerana engkau, ya Allah. Rupanya bila kita buat sesuatu kerana dia, dia tolong kita. Itu sifat yakin. Maka adik-adik, tuan-tuan, kalau nak dapat sifat keyakinan, rapatkanlah diri dengan Allah. Selalu-selalulah telefon Allah Ta'ala. Berapa nombor telefon Allah Ta'ala? 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 insya. Ini nombor jangan tercecir walau satu nombor pun. Kalau tersangkut satu nombor, lain tak masuk. Biasa orang kalau musim sejuk, dia start nombor 2 tu tak ada. 4434 saja, nombor 2 dia hilang.
Jadi kalau call 4434 nombor tak masuk lah. Mesti mau complete 5 angka. 24434. Tapi 24434 ni nombor hotline. Selalu engage lah. Hunting line. So kadang kita call selalu engage. Susah. Jadi Tuhan buka satu lagi line. Dia panggil direct line. Masa bila kita boleh guna direct line ini? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Kadar murah. Di luar waktu puncak. Siang line mahal, 30 sen 1 minit. Malam 3 minit 10 sen. Sebab apa murah? Orang lain tidur. Kita seorang je yang guna nombor itu. Berapa nombornya? 2222 2222 223. Wa minal laili fatahajjat bi. Nun di keningan malam kamu bangun bertahajud kepada aku. Tarawih adalah latihan tahajud. Itu yang kita buat 2223. Tiap-tiap malam 2223. Tujuannya untuk buat direct line dengan Allah. Maka inilah rahsia terbesar Ramadan. Allah nak groom kita menjadi orang bertakwa. Bila 30 hari komplit kita masuk University of Ramadan, barulah kita layak terima scroll. Pakailah kita pakaian dengan motorboard dan macam-macam nak convocation kita. Layaklah kita digelarkan orang yang telah pun Idul Fitri, balik kepada fitrah. Apa makna balik kepada fitrah? Balik kepada factory default setting. Kita macam handphone, kita punya telefon, ada default factory setting. Kalau tuan-tuan tengok pada setting, ada default factory setting. Apa makna default factory setting? Setting untuk balik kepada setting masa mula-mula keluar kilang. Kita kan beli handphone, Samsung, Nokia, BlackBerry, macam-macam lagi. Kita beli dalam plastik. Dia masih kosong lagi, fitrah. Tapi bila kita dapat, kita akan ubah ikut design kita. Lagu ada, lagu dia tak nak lagu. Lagu Nokia tak nak. Kita kalau boleh nak lagu kita. Kemudian dia punya tim dia, tema dia lain, kita akan ubah. Ada lagu, ada gambar macam-macam. Akhirnya telefon kita, saking banyak maklumat, dia jadi berat. Banyak sangat maklumat. Itu kawan-kawan kadang hantar WhatsApp message, ada gambar lah apa. Jadi lama-lama telefon kita pening lah. Tekan 3 keluar 8. Apa aku tekan 3 keluar 8? Keluar 8, error spelling bukan main teruk sebab dia dah jadi pening. Kenapa telefon tu jadi bingung? Sebab dah berat. Akhirnya kita bawa pergi kedai, hantar baiki. Kedai berkata, tak apa, you taruh sini lah. Lagi 3 jam, you mari lah. Sebenarnya 5 minit yang dia baiki tu. Buka pada setting, pergi default factory, tag, ditekan sekali, buang semua. Telefon kita akan balik jadi asal. Idul Fitri. Hilanglah semua kita punya data-data tu. Yang lagu-lagu Jepridin, Pok Yeye, hilang semua. Gambar-gambar WhatsApp semua hilang. Tapi telefon kita laju lagi. Sama juga Ramadan. Kita ni sebelum Ramadan, Syaban, Rejab, Zulkaedah, dosa banyak. Download macam-macam. Masuk itu, masuk ini. Lama-lama roh kita jadi bingung. Bingung siang malam. Bangun subuh susah, semua susah. Ramadan dia setting balik. Kruk, 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 kruk. Dia buat tuning balik. Kruk, 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 kruk. Alignment balik. Kruk, kruk, kruk. Kalau orang kiropraktik tu dia betulkan tulang kita. Prap, prap, prap. Bagi alignment elok-elok. 30 hari masuk Syawal, Idul Fitri. Balik semula kepada default factory setting. Jadi inilah perjalanan Ramadan. Rahsianya nak menjadikan kita kembali fitrah. Seperti mana kita mula-mula diciptakan dulu. Banyak nak diterangkan. Tapi saya kira kadar-kadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Ada sedikit pesanan yang diberikan oleh Cikgu Ahmad, iaitu mohon tuan-tuan sama-sama mendoakan supaya suami kepada adik sepupu Cikgu Ibrahim Kadir yang dalam keadaan tidak sedar ataupun koma masuk hari yang ke-9. Di ward 16, bed 26, Changi Hospital. Moga-moga Allah akan memberikan kebaikan kepada beliau.
Koma, koma ni susah. Kalau noktah senang. Koma ni dia koma saja, dia tak ada full stop. Dia koma, koma tak ada full stop, susah. Kalau full stop senang, koma susah. Kita doakan supaya dia tidak koma lagi lah, mudah-mudahan. Saya kira sekadar itu, sembang-sembang pada malam ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan ini memberi manfaat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sedikit doa. Moga-moga Allah merahmati pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi wal ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyanal yaqin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab yang lalu, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada suami, adik, sepupu Cikgu Ibrahim Qadir yang dalam keadaan tidak sedar ataupun koma, yang telah memasuki 9 hari di Ward 16, Bed 26, Changi Hospital. Mudah-mudahan dengan doa-doa kami ini memberi kebaikan kepada kami bersama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.